Makanan yang menyebabkan jerawat biasanya merupakan makanan yang bisa meningkatkan gula darah dan kemudian bisa memicu meningkatnya insulin. Peningkatan insulin biasanya bisa memicu hormon yang berguna memproduksi minyak hingga akhirnya bisa menimbulkan jerawat. Lantas, apa saja makanan yang berkaitan dengan penyebab jerawat ini? Seperti kita ketahui bersama, semua wanita tentu tidak ingin kulit wajahnya ditumbuhi jerawat. Namun seringkali jerawat justru datang secara tiba-tiba. Sebenarnya ada banyak faktor yang menyebabkan munculnya jerawat. Salah satunya adalah faktor makanan. Oleh karena itu yuk mari kita ketahui bersama apa saja makanan yang menyebabkan jerawat. Makanan yang bisa menimbulkan jerawat dan komedo jerawat merupakan penyakit kulit yang dapat muncul di sekitar punggung, dada, dan wajah. Tingkatan jerawat dapat bervariasi mulai dari ringan hingga tingkatan yang parah seperti bintik-bintik yang berisi nanah. Umumnya jerawat muncul dikarenakan oleh perubahan kadar hormon. Namun ada pula sebagian besar makanan yang bisa menyebabkan jerawat. Makanan yang menyebabkan jerawat di atas telah disebutkan bahwa makanan juga bisa membuat jerawat tumbuh di wajah. Oleh karena itu agar Anda tidak salah pilih makanan, berikut kami berikan beberapa makanan yang harus Anda hindari agar tidak menimbulkan jerawat. Makanan yang menyebabkan jerawat pertama keripik kentang. Keripik kentang ternyata mempunyai indeks glikemik cukup tinggi serta dapat memicu meningkatnya insulin di dalam tubuh. Sebenarnya bukan hanya keripik kentang, namun kentang goreng serta roti juga mempunyai indeks glikemik yang cukup tinggi. Lebih baik, Anda tidak mengkonsumsi makanan ini secara berlebihan. Makanan yang menyebabkan jerawat. Makanan yang menyebabkan jerawat. Makanan yang menimbulkan jerawat. Kedua, cabai. Apakah Anda merupakan pecinta makanan pedas? Bila Anda merupakan pecinta makanan pedas, lebih baik Anda mulai mengurangi konsumsi makanan yang memiliki kandungan cabai. Cabai maupun makanan pedas adalah makanan yang bisa menyebabkan jerawat. Lantas, apakah kita harus benar-benar menghindari makanan yang berbau pedas? Sebenarnya bukan benar-benar menghindari makanan berbau pedas, namun lebih mengurangi makanan pedas. Makanan penyebab jerawat. Ketiga, makanan olahan susu. Mungkin Anda tidak menyangka jika makanan olahan susu menjadi makanan penyebab jerawat. Makanan olahan susu ini seperti susu, keju serta berbagai makanan yang berasal dari olahan susu sapi yang lain. Walaupun susu sapi kaya dengan kandungan kalsium, susu bisa menyebabkan jerawat bila dikonsumsi secara berlebihan. Hormon yang berada di dalamnya bisa menyebabkan kelenjar minyak terus-menerus mengalami perkembangan hingga memicu pertumbuhan jerawat. Makanan yang menyebabkan jerawat. Kue dan soda. Makanan yang tinggi kandungan gula seperti kue manis, gula, jus buah yang dicampurkan dengan gula dan susu bisa menimbulkan jerawat. Hal ini disebabkan kandungan glukosa yang cukup tinggi sehingga bisa memicu insulin dan menyebabkan jerawat. Sebenarnya, selain makanan tersebut ada berbagai macam hal lain yang bisa menjadi pemicu penyebab jerawat, contohnya seperti hormon tubuh, stres dan mengkonsumsi obat-obatan tertentu. Cara menghindari jerawat. Selain mitos seputar makanan yang akan menyebabkan jerawat seperti kacang, mitos mengenai langkah agar terhindar dari jerawat juga banyak beredar. Lantas, seperti apa cara yang bisa dilakukan untuk menghindari jerawat? Mulai dari makanan yang Anda konsumsi. Anda harus memulai dari makanan yang sehat. Hal ini dikarenakan kandungan yang berada di dalam makanan bisa mempengaruhi tubuh kita. Agar kita bisa terhindar dari jerawat,
Sebenarnya kita bisa memulai mengkonsumsi makanan yang sehat. Makanan yang baik untuk dikonsumsi agar bisa menghindari jerawat ini seperti kacang. Walaupun kacang disebut-sebut sebagai dalang penyebab jerawat, kacang malah kaya kandungan asam lemak omega-3, sehingga bisa mengurangi inflamasi yang berada di sekitar kelenjar minyak. Bukan hanya kacang, ikan juga bisa Anda konsumsi agar lepas dari cengkraman jerawat. Menjaga kebersihan kulit. Apabila Anda ingin menghindari jerawat, sudah pasti Anda harus menjaga kesehatan kulit. Cuci wajah paling tidak 2 kali dalam sehari di pagi dan malam hari. Hal ini sangat penting dilakukan karena keringat, kotoran hingga kosmetik akan menempel di wajah Anda dan bisa menyebabkan sumbatan pori sehingga mengakibatkan jerawat. Makanan penyebab jerawat. Makanan penyebab jerawat memiliki pola hidup yang sehat. Sudah menjadi kewajiban untuk memiliki pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat ini akan mempengaruhi kesehatan organ tubuh. Begitupun untuk masalah jerawat. Tidur cukup dan melakukan olahraga secara teratur bisa membantu jerawat berkurang. Bila sekarang ini Anda masih tidur dengan larut malam, Anda bisa mulai untuk tidur dengan jam yang lebih awal. Kurang tidur setiap jam bisa mempengaruhi stres sebanyak 15%. Peningkatan stres bisa merusak struktur serta fungsi kulit. Selain tidur yang cukup, Anda juga harus melakukan olahraga karena olahraga dapat mengurangi stres. Cara menghilangkan jerawat secara alami di atas telah kita simak bermasa ulasan tentang cara menghindari munculnya jerawat di kulit wajah. Kemudian, bagaimana cara menghilangkan jerawat? Untuk menghilangkan jerawat dengan cara yang alami, Anda bisa menggunakan beberapa cara, seperti bersihkan wajah di area yang memiliki jerawat. Bersihkan wajah menggunakan pembersih alami. Saat mencuci wajah, gunakan sabun yang lembut serta air hangat. Bila jerawat muncul di area rambut, cuci rambut. Jangan menggunakan produk tertentu seperti masker, scrub wajah karena produk ini akan mengiritasi kulit serta memperburuk jerawat. Gunakan ekstrak teh hijau dan lidah buaya. Ekstrak teh hijau dan lidah buaya bisa membantu mengurangi jerawat. 2% ekstrak teh hijau serta 50% lidah buaya yang dikombinasikan bisa mengobati jerawat Anda dengan optimal. Gunakan pelembab wajah yang bebas minyak serta tabir surya. Di kondisi tertentu, matahari bisa memperburuk jerawat karena sinar ultraviolet. Beberapa obat jerawat biasanya membuat Anda rentan pada sinar matahari. Pergunakan es. Es bisa mengurangi peradangan pada jerawat. Caranya dengan membungkus es menggunakan kain bersih, setelah itu tempelkan di jerawat Anda. Tahan selama beberapa menit. Cara ini akan mengurangi pembengkakan dan kemerahan jerawat Anda. Gunakan es ini seminggu 2 kali secara teratur. Tubuh yang terjaga dan sehat bukan hanya mempengaruhi kesehatan organ di dalam tubuh, namun penampilan pun juga berpengaruh. Oleh sebab itu Anda harus menjaga pola hidup sehat serta membatasi makanan yang menyebabkan jerawat. Selain berbagai macam hal di atas, lebih baik Anda juga mengkonsumsi air mineral yang cukup.